was my end. So what's up? And that one, and in that one, that went too deep. And that went too deep. And they were funny, but they thought of the hard dog when I was done. And they had to go to sleep. And they took a photo of it. And I had that for a month, Saki took a And they had a photo of one shack. Kita dekat dengan orang yang
dikit dan kepada yang mati. Daun hidup. Ada nama wajib tak dapat. Atau dalam semaya dapat. Tahu lagi, dalam semaya minta sama, minta berjawab. Dan oleh ini, doa boleh berapa pada orang hidup dan pada orang mati. Pada orang mati mana kita minta kampung pada dia doa. Minta biasanya Allah Taala beri kampungnya pada dia. Ada berapa apa? Maknanya bukan sia-sia. Ijin syah, mana pandangnya dia.
daripada menjadi seperti dia. Macam orang baik-baik tak apa. Takut. Kalau kita tidak mengaji akhirkan. Tapi kita tidak mengaji akhirkan. Kita dengar untuk kita percaya. Dia nak ni. Orang yang nak. Orang tu dia kata dia. Sebab sahabat-sahabat Nabi itu lah. Nabi akui ashabi kanjur sahabat-sahabat itu seperti kita. Biarin tadi itu tadi mana mana itu itu lah. Jadi sahabat di atas baju selama selama lagi. Kena tahu ini kali kita memang kita memang betul kita tak buka dia baru dia sifat dia masing-masing ada ikhtiar apa nak pergi kita bukan nak pergi dia dia akan membuat cerita-cerita ini besok-besok di kaya sekiasnya kita boleh kita tak wajib bukan senang-senang kan wajib kita tak boleh kan perkara yang punya sahabat Nabi kita tak boleh dengan lebih baik bukan mereka itu untuk kesalahan dalam tiga benda dan punya dengan yang sekalian yang istihan dia pandai media orang banyak mungkin memakukan mungkin tak semua akhir banyak. Jadi kalau masa kita tidak dengar, tidak hidup, tidak belajar, kita tercanggah pula-pula. Kita kena besar. Dan wajib kita jauhkan daripada jahat sekol. Kerana mereka itu sahabat-sahabat. Kita jangan sekol jahat. Jauh daripada jahat sekol mereka itu sahabat. Ahli yang berhadirkan kepada dan ahli nampak ahli sebenar bukan dia kerja dengan awal nafsu yang berbeda tapi tak juga tujuh-tujuh dan menjadikan kita tujuh dan wajib kita dekatkan keramat bagi Allah itu sampai dengan kita berjumpa ahli sunnah seperti yang ke masbun pada Quran mana citra Siti Maria awliya awliya Al-Quran ramah ramah Siti Maria itu dia kelebihan Siti Maria itu jadi beliau Zakaria kan, dengan Zakaria itu, jadi keramat itu boleh makan buah-buahan yang tidak ada masa buah-buahan. Maki buah ini, buah-buahan ini di mana kata buah ini injil dah tidak pada sisi Allah Taala, pada seluruh boleh dia makan. Jadi sakit dengan itu. Allah tak nak buat baik. Maka murah daripada orang itu iaitu Allah bila dia mengkaji atas to'ah dia menjauhkan bagi segala ma'asi berapa dia boleh buat itu iaitulah Allah bila mana orang yang sangat kenal dan Allah Taala. Bukan kenal saja, dia ingat pada Allah Taala. Siapa dan siapa dia tidak ingat selain dia mengasihi sikinya. Dia sampai apa ni? Dia mengenali, dia mengenali atas Tuhan. Kita akan dia menjauhkan segala maksiat dalam maksiat-maksiat. Dia berpaling hatinya daripada dunia dan lazat yang lainnya.
dan sawahnya, sawahnya ni lah. Sawah-sawah ni lah yang ada. Ini orang yang wali-wali Allah Ta'ala tu, dan dia tidak ikut dunia, kerajaan dunia, kerajaan dunia, kerajaan dunia, bukan dunia yang ada. Muka kita yang harus itu, dia saya tidak ikut juga. Maka dia tidak pakai sawah dia tak tetap penyek. Maka dia itu minum dia itu tak sepadan. Apa ni, bawa gigi dia mungkin saja. Dan ajaran mereka itu dia diberikan ke Allah Ta'ala kerjaannya. Allah Ta'ala berikan diri. Dan ia suci hatinya daripada kekuruhan dunia. Tak ada betul-betul apa ini, tidak ingat pada ini. Suci hati dia daripada kekuruh dunia. Dunia ini kalau kita ibaratkan betulnya itu orang yang luar-luar ini. Ada yang kata, akhirnya cinta itu dunia yang bangkai. Fatah ini mengakhirkan orang itu kita terhenti. Jadi, dia kata, suci hati daripada kekuruhan dunia. Dia masih muda. Jadi, duduk tadi luar-luar ini secara mana pada Allah Ta'ala. Dan orang-orang macam tanya, orang-orang hidup kita terlanjut. Alat dewan bagi kita siapa lagi ada apa ni iman saja tu. Maka adalah pekerjaan itu tiada dia mengapa maka adalah pekerjaan pejawat wali itu. Menyalurkan bagi dirinya tidak menyukur tidak menyukur bagi dirinya tetapi adalah kerja itu sekaliannya kepada Allah Ta'ala bukan untuk diri dia hanya untuk kepada Allah Ta'ala kerja-kerja semata-mata itu. Tapi nelayan, wadi-wadi ini, manusia boleh buat, boleh ikut. Tak ada terjadi, jadi pun. Tetapi Nabi, Nabi dan bersama itu adalah tinggi. Jadi orang yang jadi wali itu jadi kalau yang manusia, kalau yang manusia, kalau yang besar, yang ini dia benar-benar yang disuruh sama dia suruh itu kan banyak yang jadi boleh jadi. Tapi yang lain, Nabi dan Rasul itu adalah orang Nabi sendiri. Maka adalah terangan, maka adalah terangan dan dirahat dan mengejar itu. Bagian yang menjadikan ada. Maka ada, di situ lah. Maka adalah terangan, terangan dan dan dirahat, kerasan terangan ini bagi nabi-nabi yang tidak masih kecil lagi, dirahat. Dan mukjizat, mukjizat dibagi nabi-nabi yang telah mengaku mendakwa menjadi nabi. Kemudian yang mencari anda, yang mencari anda tadi, benar-benar tak menasar bagi anda, boleh jadi nabi. Jika tiada mendakwa akan nabi, lagi. Akan tak ada mendengar akhir-akhir. Ramah dengan wali
Kita tidak mendakwa akan Nabi lagi Rasul. Kira tak? Dan jaga untuk nyata dulu daripada dakwa Rasul. Dia tidak Nabi lagi Rasul lagi. Apa dinamakan keramat? Dan itu nyata pada yang mendakwa Rasul, apa dinamakan mukjizat? Jika nyata pada orang yang tidak mendakwa Rasul tetapi diuji daripada maka dia namakan kirhas. Pertanyaan dari saya kirhas kalau minggu wajib wa'idhan bi'annahu mukhtaru wa'i ta'ala rahmat Tuhan. Kirhas minggu wajib wa'idhan jangan tahu dia hanya buta itulah pilihan Allah Ta'ala. Seperti nyata pada Nabi kita Muhammad SAW dulu daripada dibayangkan oleh awal dari Nabi belum dia jadi Nabi lagi masa kecil dia berjalan awal berjalan apabila berjalan di tengah panas awal payung tak boleh panggil itu dirhas. Jadi benar kalau mencari tanda dia yang memberi saran kayu batu kepada nyamuk kayu batu disalah kepada Nabi dan diberi perutnya dia ada sakit belum Nabi kita belum perut tak ada kesakit kalau sebelum daripada Isra Mi'raj dan segala binatang di badan membujuk akan kakinya. Binatang-binatang berpada lebih kucing kisim kaki Nabi dan lain-lain. Itu dia berpikir khas. Dan adalah keramat itu kerja yang mencarikan adar yang nyata pada tanyamunya yang soleh dan bertang. Melazimkan bagi mengikut serta dengan sok tetap dengan terjadi mendahulu akan bersalah. Jadi nak yang keramat, biasa keramat. Maka adalah keramat itu pekerjaan yang mencari keadaan, mencari keadaan itu tak nasab dengan keadaan. Tapi ia nyata pada tangan hamba yang Allah yang soleh, orang yang soleh. Melatih kepada begitu syariat, orang yang soleh itu dia ikut syariat, syariat Nabi. Serta nasuh di dekatnya, di dekatnya so, dengan ketiadaan mendakwa akan risalah. Dia tidak bagian dengan dia. Maka dalam kamar Allah itu amat banyak. Oh, dia perlu berjalan pada Allah. Sekarang kita duduk pada dan keramat awliya, awliya sekali wali-wali bila ketika dia kalau yang wajib kita ditetapkan dalam akhirnya kita tak menjadi jatuh dan tidak menjadi sahaja Allah Bismillah. Subhanallah wa bihamdihi.